Selamat sore rekan-rekan sekalian, selamat datang di Galeri Indonesia Kaya. Selamat datang di peluncuran resmi ekspresi dan bincang sore. Ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang luar biasa. Coba langsung dari founder dan CEO ekspresi. Nah, harapan kami ini adalah memang memperluas akses mereka yang mau belajar tari. Gitu, pertama kita mulai dari kelas digital dulu. Dengan adanya ekspresi ini, teknologi digitalisasi ini kita akan mempermudah kita untuk akses secara harmonis. Irama datang yang kedua, itu dari setelah kita sudah tahu ragam gerak, lalu kita menyambungkannya dengan musiknya. Yang pasti harus bisa berkolaborasi, karena kalau nggak ada kolaborasi kita nggak akan besar. Inilah yang prinsip dari teknologi ini adalah kita akan memudahkan kita untuk melakukan segala hal ya. Di era sekarang ini, menurut aku udah mulai berkembang nih keinginan masyarakat untuk mengenal budayanya gitu ya. Kenapa ya bukan orang Indonesia gitu. Jadi saya mengharap ekspresi bisa menjadi seperti itu, menjadi tempat dokumentasi budaya. Hadirin sekalian, kita akan melakukan peluncuran resmi ekspresi. 3, 2, 1. Kesan ya dengan launching ekspresi ini, karena ini kan suatu hal yang baru. Saya terlibat di sini, saya senang sekali karena kita adalah penggiat budaya. Jujur, surprise banget gitu, ekspresi memikirkan hal yang seperti ini gitu. Di jangka panjang saya optimis bahwa seni budaya Indonesia itu akan lebih lestari. Kami berharap bahwa dengan adanya ekspresi ini bisa menjadi wadah para penggiat atau pelaku ekonomi kreatif khususnya di seni pertunjukan. Sangat mendukung acara ekspresi secara resmi dan diluncurkan di Jakarta. Sangat support dan kita ikut mempromosikan. Selamat untuk ekspresi, semoga sukses dan menunjang budaya Indonesia ke depannya. Selamat untuk ekspresi. Semakin maju, semakin sukses. Dan kedepannya, ekspresi ini bisa juga menjadi platform bagi para penikmat yang ingin menikmati tari-tari Indonesia dan mungkin tidak hanya tari, tapi seni pertunjukan yang lebih luas. Ekspresi keren.